Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Nordin. Saya berumur 37 tahun. Berasal daripada Hulu Langat, Selangor. Saya tahu tentang Belis ni daripada daripada Encik Suhaimi sendiri. So Encik Suhaimi ajak saya untuk join dalam Belis. Okey, salah satunya sebab bagi saya orang tu perlu berniaga untuk menambah sumber pendapatan. Ya, kita semua sedia maklum bahawa sekarang ni dengan kos hidup yang tinggi dan kos hidup yang tinggi dekat terutama di Lembah Kelang ni memerlukan seseorang tu menambah pendapatan ataupun membuat lebih kerja daripada biasalah. Pandangan saya, berniaga Belis ni bagi saya sesuatu yang mudah. Kerana dengan sebuah unit tu hanya RM10, so setiap orang mampu membelinya. Dan bagi saya sesuatu yang malanglah kalau orang tu tak ambil kesempatan untuk berniaga Belis tu. Kalau di mana ada kemauan di situ jalan. Jadi kalau dengan jumlah 300, setiap orang sebenarnya mampu untuk berniaga sama dengan Belis. Walaupun setengah ejen tu kata dia tak cukup sumber kewangan untuk tu, namun dia boleh guna apa keuntungan tu untuk rolling memerlukan perniagaan. Okey, sebab pertamanya kita adalah perintis pioneer untuk produk Belis ni. So saya rasa kalau orang di luar tak ambil kesempatan untuk menggunakan Belis ni sebagai berniaga, rugilah. So sepatutnya ambil peluang ni lah secepat mungkin. Okay, dari segi kepuasan bila customer and user kita guna, mereka kebanyakan memang puas hati dengan bau dia yang agak lembut, tak terlalu menyengat, orang kata tak terlalu keras. Dengan Belis memang satu boleh menyebabkan kita relax dan tenang lah bila bau dia, dan bau dia memang wangi. Okey, kalau dari segi anda, contoh macam saya sekarang ni, anda Belis Klang Valley, setiap ejen kita akan berikan dia dalam minimum punya kos sebagai ejen RM300 dengan 50 botol dan stokis. Kita akan bagi dia dari segi coaching dan ilmu macam mana kita nak marketingkan, nak sellkan kita punya produk tu daripada HQ ke BA. Kita akan ajar macam mana untuk orang memulakan perniagaan tersebut. Okey, dalam perniagaan ni bagi saya yang baru bermula ni, kita kena berani dan jangan takut untuk membuat sesuatu tindakan tu. Once bila kita dah buat masuk dalam bidang perniagaan ni, insyaAllah Allah akan memudahkan urusan kita dengan niat kita dan masa sama membantu orang lain untuk menyerai income. So bagi saya, orang di luar sana sepatutnya dengan modal yang rendah, langsung tak ada risiko, dengan keuntungan, margin keuntungan yang tinggi, saya rasa orang di luar sana sepatutnya ambil peluang ini untuk menjadi usahawan. Jom sertai Belis hari ini kerana Belis mampu mengubah hidup anda.